かじゃない、一つ叶わない、わかってるわかってるんだ。純は無尽にどこまでも羽ばたけたらない、いつの日も夢見てた、それでも一歩一歩不確かな世界。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arsirin yang membahas bocoran terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bundle dari Elite Pass Season 24 dan 25 ya, ataupun Elite Pass bulan Mei dan bulan Juni. Namun pada pembahasan kali ini kami hanya akan membahas bundlenya saja. Dan jika kalian ingin mengetahui hadiah Elite Pass Season 24 dan 25 yang full seperti di in-game, silahkan cek link di deskripsi ya, ataupun cek link di kolom komentar ya, karena disitu bahas Elite Pass Season 24 dan 25 yang full, namun itu hanya pembahasan secara singkatnya. Dan kita akan membahas bundle dari Elite Pass Season 24 dan 25, dan kita langsung saja mulai pembahasannya. Yang pertama ini ada bundle dari Elite Pass Season 24, dan untuk bundle laki-lakinya itu seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan bundle utama dari Elite Pass Season 24, yaitu bundle laki-lakinya. Dan untuk bundle laki-lakinya itu seperti ini, warna hitam, dan terdapat efek naga yang muncul dari punggungnya, dan naganya itu masuk lagi ke dalam tubuhnya ya. Dan ini untuk tampilan dari kepalanya atau rambutnya itu. Dan di Elite Pass Season 24 ini terdapat masker ya. Dan untuk celananya itu seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, dan sepatunya juga seperti ini. Dan menurut saya untuk Elite Pass Season 24 ini yang laki-laki itu sangat-sangat bagus ya. Jadi kalian wajib beli Elite Pass Season 24 ini ya, dikarenakan untuk Elite Pass Season 24 ini sangat-sangat bagus. Dilihat dari kombinasi antara rambut, masker, baju dan celananya itu ya. Dan untuk Elite Pass ini juga terdapat masker ya, yang dapat dipisah dari kepala dengan maskernya, jadi bisa dikombinasikan dengan bandel-bandel yang lainnya. Dan untuk efeknya itu terdapat di baju ya, dan di bajunya itu terdapat efek naga yang keluar dari punggungnya ya, dan efeknya itu menurut saya sih sangat bagus sekali. Dan untuk celananya juga cukup bagus ya, itu bisa dipisah antara baju dan celananya, jadi bisa dikombinasikan dengan bandel-bandel yang lainnya. Dan kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada bandel perempuan dari Elite Pass Season 24, dan untuk bandelnya itu seperti ini. Nah, ini dia untuk bandel dari Elite Pass Season 24 yang perempuan ya. Dan efeknya itu sama ya, yaitu ada naga keluar dari punggungnya dan masuk lagi ke dalam tubuhnya itu ya. Namun untuk naganya itu berwarna hitam ya. Kalau yang bandel laki-lakinya kan warna naganya warna kuning keemasan ya. Dan untuk efeknya ini menurut saya sih sangat-sangat bagus, dikarenakan ini efek pertama ya yang seperti ini. Dan untuk bandelnya itu seperti ini ya, kalian bisa nilai sendiri. Rambutnya itu dipisah ya, tapi sayang tidak ada masker, tambahan masker. Dan untuk bajunya itu seperti itu, terdapat efek naga yang berwarna hitam ya. Dan untuk celananya seperti ini ya, kalian bisa nilai sendiri. Dan celananya itu juga dipisah ya dari baju dan celananya, jadi kalian bisa kombinasikan dengan bandel-bandel yang kalian suka. Namun untuk keseluruhan dari Elite Pass Season 24 ini ataupun Elite Pass bulan Mei, menurut saya sih sangat-sangat bagus. Jadi kalian harus pre-order dan beli Elite Pass Season 24 yang akan rilis di bulan Mei ini ya. Dan itu saja untuk pembahasan Elite Pass Season 24 ataupun Elite Pass bulan Mei yang sangat bagus itu. Dan untuk namanya itu yaitu Dragon Clan ya, ataupun Klan Naga. Dan kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada Elite Pass Season 25 yang akan rilis di bulan Juni ya. Dan untuk namanya itu adalah Revenge Inari ataupun Pembalasan Inari. Dan ini untuk bandel laki-lakinya. Nah, ini dia untuk bandel laki-laki di Elite Pass Season 25.
ataupun Elite Pass bulan Juni ya. Dan untuk tampilannya itu seperti rubah ya, ataupun apa itu fog. Dan untuk tampilannya itu seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dari wajahnya itu terdapat efek ya, yaitu terdapat di mata, dan matanya itu seperti terdapat efek api ya. Dan untuk bajunya itu tidak ada efek. Dan untuk celananya terdapat ekor ya, ekor yang berwarna putih. Jadi untuk tema-temanya ini adalah tema-tema rubah ya. Dan untuk warna bajunya itu warnanya warna kuning ya, dan ada logo kipas di setiap bajunya itu. Dan ternyata di bajunya itu terdapat efek ya, yaitu terdapat di lengan bajunya itu seperti menyala-nyala ya. Jadi untuk Elite Pass season 25 ini juga cukup bagus ya. Kalau bisa dilihat untuk efeknya itu terdapat di mata dan di bajunya, yaitu terdapat di lengan-lengannya. Dan kita langsung saja ke pembahasan yang perempuan. Jadi untuk tampilan bandel yang perempuan ya. Jadi bandel yang perempuan ini efeknya juga sama, yaitu terdapat di mata. Untuk matanya itu terdapat seperti efek api ya. Dan ternyata dari bandel ini rambut dan topengnya itu bisa dipisah ya. Jadi kalian bisa kombinasikan dengan bandel yang kalian suka. Dan dilihat-lihat untuk topeng ini mirip sekali dengan Elite Pass Season 1, yaitu tema Sakura ya. Dan untuk topengnya itu menurut saya sih sangat-sangat mirip untuk topeng yang perempuannya, yaitu tema Sakura. Dan gimana menurut kalian, apakah topeng dari Elite Pass Season 25 ini mirip dengan Elite Pass Season 1? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk tampilan bajunya itu seperti itu ya. Jadi bajunya itu ternyata tidak ada efek. Yang ada efek itu ternyata cuma di bandel laki-lakinya. Dan kalau menurut saya sih untuk bandel keseluruhan ini sangat bagus ya. Yang terutama itu di topengnya. Di topengnya itu mirip-mirip dengan Elite Pass Season 1. Nah, gimana kalau untuk Elite Pass Season 25 ini apakah bagus atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Namun menurut saya sih untuk Elite Pass Season 25 ini cukup bagus ya, namun kalah dengan Elite Pass Season 24. Menurut kalian manakah Elite Pass yang paling bagus, Elite Pass Season 24 atau Elite Pass Season 25? Silakan tulis di kolom komentar ya, mana Elite Pass yang paling bagus, apakah Elite Pass Season 24 yang tema Dragon Clan atau Elite Pass Season 25 yang bertema Inari Revenge. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini seputar Elite Pass Season 24 dan Elite Pass Season 25. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.